taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinah wal Haram Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سبيا وعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، من وخير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبار وصبيا. اللهم فصلِّ وسلِّم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وعلى آله وأصحابه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا ثريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمني رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرين جماعة جمعة رحمني رحمكم الله، pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan takwa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluh. Dengan iman yang benar, dengan takwa yang benar, maka dapat mengontrol diri kita dimanapun kita berada dan kapan saja, sehingga kita tidak ada kesempatan dan merasa takut, merasa diperhatikan, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kapanpun untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman yang benar, dengan takwa yang lurus, maka senantiasa mendorong, memotivasi diri kita untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, tidak terasa oleh kita hari ini kita sudah berada di tanggal 1 bulan Syaban. Artinya kurang lebih 1 bulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang paling istimewa, lebih baik daripada 1000 bulan.
Hadirin jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Waktu terus berjalan. Waktu tidak menunggu kita. Apabila waktu terus berjalan, maka ditinggalkanlah kita. Apabila kita tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya, tidak memanfaatkan waktu walaupun sedetik, walaupun sesaat, hadirin jemaah Jumat rahimani rahimakumullah, maka terlewatkanlah waktu-waktu kita. Sementara waktu itu akan menjadi pertanyaan nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Waktu itu tidak bisa dibiarkan begitu saja terlewatkan. Semua akan dihisab, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu qadamahu 'abdin yawmal qiyamah illa an yus'ala an arba." Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga diberi empat pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna, yaitu umur kita akan diproses, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebelum dihisab, sebelum diperiksa amal-amal yang lain, itulah umur yang pertama kali akan diperiksa. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikemanakan itu umur selama Allah berikan umur kepada kita? Di mana kita manfaatkan, di mana dihabiskan? Yang kedua, an jasadihi fima ablah, itu masa sehat kita, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita, di mana kita habiskan? Masa sehat kita, masa kekuatan kita, di mana dimanfaatkan? Kemudian yang ketiga, an ilmihi aina yuntafa'u bih, itu ilmu-ilmu agama yang kita ketahui selama ini, sejauh mana kita amalkan, apakah kita sudah mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, an malihi min aina tasabu fima anfaqah, itu harta benda kita, dari mana kita peroleh, apakah kita peroleh dari yang halal atau yang haram. Karena harta yang diperoleh dari yang haram akan diazab, sedangkan harta yang diperoleh dari yang halal akan dihisab. Wa fima anfaqah, di mana kita belanjakan hasil harta yang kita peroleh dari yang halal, dikemanakan, dibelanjakan, di mana dihabiskan? Inilah empat pertanyaan terlebih dahulu didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dipertanyakan soal salat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya. Hadirin jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Olehnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, nabi yang paling luar biasa. Tidak ada manusia yang paling mulia di muka bumi, hatta para nabi sekalipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling mulia di antara seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan menganjurkan kepada kita sekalian sebagai umatnya, mari kita memanfaatkan waktu mulai bulan Rajab kemarin. Sudah lewat satu bulan Rajab ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa selama satu bulan. Bulan Rajab ditambah bulan Syaban berpuasa, ditambah nanti bulan suci Ramadan juga berpuasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 3 bulan berturut-turut. Kenapa hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahru Rajab syahrullah wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadan syahru ummati." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab itu bulannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Bulan Syaban, bulan ini adalah bulanku, kata Nabi. Sementara bulan suci Ramadan, bulannya umatku. Maka saya mesti berpuasa 3 bulan berturut-turut. Bulan Rajab juga termasuk bulan yang dimuliakan Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 bulan dari 12 bulan dalam satu tahunnya, salah satu bulan Rajab, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu jalla jalaluh. Makanya itu Nabi SAW menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk memperbanyak amal di bulan Rajab, untuk persiapan memasuki bulan suci Ramadan.
Sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang suci, maka hendaklah kita mensucikan hati batin kita, lahiriah kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, agar supaya segala amal ibadah kita nantinya di bulan suci Ramadan mudah kita amalkan dan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kita sebagai umat Nabi. Begitu banyak bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat amal, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat akhir zaman, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal, untuk memperbaiki kualitas-kualitas amal ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sekarang bulan Sya'ban lagi, yang mana dalam sebuah mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu perintahkan salah satu malaikatnya, malaikat pencatat, untuk mencatat, memperbarui segala amal ibadah kita, memperbarui umur kita, memperbarui jodoh kita, memperbarui nasib kita di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban nantinya. Kemudian catatan amal yang satu tahun yang lampau telah ditutup oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala akan diperbaharui, termasuk umur kita, ajal kita akan diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mulai bulan memasuki bulan suci bulan Rajab, kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak doa setiap selepas salat wajib maupun salat sunnah, untuk membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Paling bagus dibaca 3 kali setiap selepas salat. Artinya apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Sekian banyak orang di antara saudara kita begitu sangat ingin mencapai bulan suci Ramadan, tapi ternyata umurnya, ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Dia meninggal di bulan Rajab, ada meninggal di bulan Sya'ban, ada meninggal satu hari memasuki bulan suci Ramadan, datang ajalnya. Tapi yakin dan percaya, Nabi sudah mengajarkan kepada kita, apabila kita rajin membaca doa Allahumma barikan fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, di saat nisf Sya'ban, bulan nisf Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu perintah ke malaikat untuk merubah daripada ajal kita yang tadinya ditentukan, mungkin sekiranya sudah ditentukan sebelum masuki bulan suci Ramadan kita sudah wafat, tetapi Allah rubah dengan doa kita tadinya istiqomah membaca doa Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sehingga Allah perintah ke malaikat untuk merubah daripada takdir ajal kita diperpanjang lagi, ada perpanjangan. Ya, ada perpanjangan umur, diperpanjang 1 tahun ke depan lagi. Inilah manfaat daripada doa Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, mari kita betul-betul memanfaatkan, jangan merugikan waktu kita, dibiarkan terlewatkan begitu saja tanpa diperbuat amal, tanpa mempergunakan waktu untuk memperbaiki kualitas-kualitas amal kita. Termasuk kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, ada 4 amal terberat yang mana tidak semua orang bisa mengamalkan secara umum, hanya orang-orang pilihan saja yang bisa mengamalkan. Kalau perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji dan sebagainya, itu masih mudah secara umum orang amalkan. Tetapi ada amal, ada kurang lebih 4 amal khusus hanya orang pilihan saja bisa mengamalkannya. Yang manakah dimaksud itu? Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajha mengatakan al-'afwu indal ghadab. Pertama adalah, mampukah kita mengekan hawa nafsu, amarah, kemarahan kita ketika dalam keadaan emosi, ketika dalam keadaan marah, mampukah kita meredam emosi kita, mampukah kita mengekan hawa nafsu, amarah kita ketika lagi emosi, ketika lagi marah? Sangat jarang bisa, hadirin. Apalagi kalau orang membuat marah sama kita,
membuat emosi kepada kita, apakah kita mampu menahannya, tidak marah? Sangat jarang hadirin, itu orang-orang pilihan saja. Apalagi kalau orang tukang emosi memang. Orang tukang marah memang salah sedikit, marah salah sedikit emosi. Nabi SAW sabdakan, innal ghadaba minasyaitan, wa inna syaitana khuliqa minan nar, wa innama tutfa'ul ma' tutfa'ul nar bil ma' fa'idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan asal usulnya. Dari barang siapa yang suka marah, suka emosi, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah, itu saudara syaitan. Ya. Bersekongkol dengan syaitan. Sementara syaitan itu diciptakan dari api. Makanya orang marah itu suka panas. Ya. Sementara Nabi SAW katakan, api itu bisa dipadamkan, bisa dimatikan dengan air. Jadi kalau ada orang suka emosi, suka marah, kata Nabi, suruh mengambil air wudhu. Ya. Kalau sudah mengambil air wudhu, belum juga reda emosinya, suruh duduk. Ya. Kalau sudah duduk, mengambil air wudhu sudah, masih emosi juga, suruh baring. Ya. Kalau sudah baring, masih meledak emosinya, siram saja air. Berhenti emosinya. Ya. Hadirin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Karena bisa dipadamkan api itu hanya dengan air. Bahkan dalam hadis Nabi sasami yang lain, "Man kafa ghadahu kafa Allahu adzabah." Barang siapa dapat mengekang hawa nafsu amarahnya, maka dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang memperturutkan hawa nafsunya, amarahnya, maka bersekongkol dengan syaitan, di samping itu dia mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, al-judi fil usrah. Perkara yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal terberat, al-judi fil usrah, yaitu memberi, menolong, bersedekah, berinfak ketika dalam keadaan kepepet. Ketika kantong lagi juga kekurangan, ekonomi lagi menurun, mampukah bersedekah? Mampukah berinfak hadirin? Berinfak bersedekah itu tidak dibutuhkan harus kaya dulu. Harus banyak uang dulu di rekening. Mampukah memberi, menolong, bersedekah, berinfak walaupun kehidupan pas-pasan? Kalau memberikan zakat, mengeluarkan zakat harta, memang dibutuhkan, ada hitungannya. 2,5% wajib dikeluarkan bagi orang yang sudah cukup nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak dikeluarkan justru berdosa. Tetapi namanya bersedekah, berinfak, menolong, memberi, tidak dibutuhkan kekayaan dulu, tidak dibutuhkan banyak harta dulu, tetapi kemauan, kemauan dan keikhlasan, mampukah memberi? Nah, inilah pahala yang besar hadirin. Kemudian ketiga, al-ifa fil khulwah. Mampukah menjaga diri, tidak melakukan suatu hal-hal yang dapat melanggar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dalam keadaan bersendirian, tidak ada orang melihat siapa-siapa. Banyak orang kelihatan jujur kalau orang melihatnya, tapi ketika bersendirian tidak jujur hadirin. Dia berani mengambil haknya orang yang bukan haknya, berani korupsi, berani melakukan suatu hal merasa tidak dilihat oleh Allah. Inilah pertanda iman tidak benar, pertanda rusak keimanannya. Ya. Padahal dalam apa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, tarkul amali li ajalihim riya'un, bahwa meninggalkan suatu amal, banyak orang mengatakan, beranggapan, berpatokan bahwa saya tidak melakukan suatu amal itu, nanti orang katakan sama saya riya. Hadirin, kata Nabi SAW, justru meninggalkan suatu amal takut dikatakan riya, justru itu riya asli. Ya,
wal amalu yahjilihi syirkun. Justru apabila kita melakukan suatu amal diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk mencari ridha Allah, itu kemanya syirik, kesyirikan, bukan mencari ridha Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yajuru, yaitu mampukah kita mengatakan yang hak, yang benar, meskipun kita berada di hadapan atasan kita, di hadapan bos kita. Banyak orang membalak-balikkan kebenaran, ya, dikatakan salah, ya, atau keburukan, kesalahan, kesalahan dikatakan benar, dibolak-balik hadirin, karena demi jabatan, demi pangkat, demi harta, takut sama atasan, takut dipecat dan sebagainya. Padahal sebuah hadis Nabi SAW, kulil haqqu walau kana marrah, ya, sampaikan, katakan walaupun adanya pahit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah empat amal yang paling terberat, tidak semua orang bisa amalkan, hanya orang pilihan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita mampu introspeksi diri, kembali untuk memperbaiki diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, karena banyak orang beriman bertakwa tapi belum takwa yang sesungguhnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. Kalau kita mati dalam keadaan muslim, maka ada akhirnya kita diazab oleh Allah di neraka apabila masuk dalam neraka karena dosa-dosa yang belum sempat bertaubat. Tetapi kalau mati dalam keadaan kafir, maka abadan abada selama-lamanya dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa istiqam bagi orang yang sudah meningkatkan amalnya, kemudian diberikan taufik dan hidayah untuk orang yang belum mengamalkannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu tetapkan kita, istiqamahkan kita dalam segala amal ibadah, dan menghidupkan sunnah Nabi SAW, dijauhkan dari segala mara bahaya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa yakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul alim. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم جعلنا الله أياكم من الفائزين الآمنين الموقنين المتقين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله على إحسانه وشكره على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الداعي إلى رضوانه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله فيما أمر أنته عما نهى، واعلموا أن الله سبحانه وقال أيضًا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا أنبيائك وعلى رسلك وملائكة المقربين ورضاء الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة ورضي الله عنهم أجمعين وارضى أن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين وخاصة في المدينة هذه كالتيم يا رب العالمين وخاصة في المدينة هذه تنغارون يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في هذا المسجد جامع كهاجي محمد ساجد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ابعث فينا سلطانا نصيرا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله